Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu manikam. Batu manikam diberi kawan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya ibu-ibu belum makan. Apa kabar ibu semua, sehat? Mohon maaf pak, bapak tidak saya sapa karena minoritas. Ini acara ibu-ibu, bapak-bapak semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya dipesan oleh Ustaz Lukman, besok Ustaz Abdul Somad akan ketemu dengan ibu-ibu yang jumlahnya 1000 orang. Saya sangka rupanya memang betul 1000 orang. Ramai sekali. Jadi kalau 1000 orang ini ngaji 1000 ini, pulang ke rumah jadi 2000. Kenapa? Karena ibu-ibu ini akan memaksa suaminya dan suaminya ikut semua. Lalu kemudian dia cerita ke anaknya jadi 3000. Menantunya jadi 4000. Cucunya 4500. Jadi memang peran perempuan itu luar biasa. Makanya dikatakan An-Nisa, perempuan imadul bilad. Tiang negara Indonesia ini, tiang dunia ini perempuan. Idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuannya baik, negeri jadi baik. Tapi kalau sudah perempuannya rusak, hancur, maka rusaklah semuanya. Saya dipesan supaya Ustaz Somad cerita bagaimana ibu Ustadz Somad dulu mendidik dan mengajar Ustadz. Jadi dia selama dalam perjalanan itulah yang saya ulang-ulang lagi, gimana dia dulu ya, karena tidak ada bukunya. Kalau ngajar hadis ada bukunya, ngajar tafsir ada kitabnya, tapi kalau permintaan khusus Ustadz Lukman ini di perjalanan, apa yang mesti saya ingat? Akhirnya saya simpul-simpul-simpul, ringkas-ringkaskan, dapat sayalah 5 poin. Nah, inilah yang akan saya sampaikan insyaallah. Bagi yang menulis silakan catat, bagi yang tidak menulis insyaallah rekamannya bisa diputar ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share and comment. Yang pertama, seingat saya ibu saya itu dia suka bercerita. Jadi saya diantara ini sampah, ini daging. Kalau mencuci ayam ini kau cuci 2 kali, kalau mencuci daging 4 kali. Kenapa ayam ini 2 kali mak? Karena kakinya 2. Kalau daging ini 4 kali karena kakinya 4. Kita anak-anak iya aja lah. Sekarang setelah tua nih baru saya paham. Rupanya ayam itu memang 2 kali cukup karena daging putih. Kalau kambing, sapi, mesti 4 kali karena darahnya banyak, daging merah. Begitulah cara dia mengajar. Nanti sesudah kau cuci, siraman terakhir tuh kau siram, kau bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nanti kau merantau pergi jauh, masak sendiri. Nah, cara masak tuh begini. Ambil cabai, bawang, tomat, giling, masak kuali. Caranya supaya tahu kuali itu minyaknya udah panas atau belum, kau kasih sikit. Nah, kalau udah berbunyi berarti panas itu. Masukkan yang digiling tadi sampai dia menguning. Habis itu baru masukkan dagingnya sampai warnanya berubah. Sesudah warnanya berubah baru masukkan air. Garamnya nanti belakangan. Kalau mau pakai santan baru kasih santan. Begitu detailnya dia mengajar. Sekarang banyak ibu-ibu menyuruh anaknya, pisana, tapi dia tak pernah buat. Kalaupun masakan, banyak ibu-ibu sekarang masakannya, nama masakannya touch screen. Hah? Tidak ada di Pontianak. Ini adanya di planet Mars sama Pluto dan Neptunus, Merkurius. Main tunjuk aja, tunjuk screen. Ah, ini. Namanya
pas ditanya orang, datang tamu, ini apa nih? Ini namanya gulai tunjuk. Jadi saya diajarkan itu. Kalau kau mau memasak sup, maka nanti diambil itu namanya buah. Buah pala, kayu manis, kulit manis, bawang putih, ditumbuk halus, digoreng sampai dia mempisah. Bagaimana caranya udah masak, Mak? Berpisah antara minyak sama bumbunya. Udah nampak pisah, udah. Masukkan ayam. Nanti ayamnya sudah matang, baru tumpahkan kuahnya ini ke dalam. Baru nanti bawang gorengnya belakangan. Sedetail itu dia mengajar. Mencuci juga begitu. Nanti kalau kau merantau, kalau kau sekolah jauh, mungkin nanti susah, tak ada duit untuk laundry, cuci sendiri. Jangan masukkan celana baju yang bernajis kotor, itu berubah jadi najis. Nanti kalau kau pakai sholat, tak bisa dipakai sholat karena bernajis. Jadi gimana caranya? Masukkan dulu. Setelah dicuci, dibilas. Setelah dibilas, disiram terakhir. Waktu siram terakhir itu bersolawat pakai air suci mensucikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi sampai sekarang itu saya ingat, saya ajarkan ke istri, saya ajarkan ke anak sebelum belajar fikih di Al-Azhar. Maka betul, barulah belakangan saya paham, oh ternyata itu makna al-umm al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Sekolah yang pertama adalah ibu. Masakan yang paling enak adalah masakan ibu. Setelah meninggal, saya ajarkan istri, adik ipar, mbak yang memasak di rumah. Dulu dia selalu masak begini-begini. Kalian buat macam ini. Dulu dia selalu masak begini. Lama-lama agak mirip rasanya. Lama-lama supaya mereka belajar. Supaya apa? Ini tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Jadi ibu-ibu, saya dapat kiriman video tentang suami 20 tahun menikah makan nasi bungkus. Waktu suaminya bilang, inilah penderitaanku, udah 20 tahun makan nasi bungkus. Istrinya, Ibu dapat tak kirimannya? Kalau belum, nanti ku kirim. Padahal belajar masak itu mudah sekali. Masak asam pedas, masak sup, masak rendang, masak gulai. Mudah sekali. Untuk kesehatan anakku, Al-Fatihah. Untuk keselamatan anakku, Al-Fatihah. Bukakan pintu hatinya, Al-Fatihah. Jauhkan dia dari maksiat, Al-Fatihah. Berikan dia pemahaman yang benar, Al-Fatihah. 100 kali saya dibacakannya Al-Fatihah. Maka ketika dia meninggal, lama saya menung. Jangan-jangan matilah aku sekali ini. Udah tak dapat Al-Fatihah lagi. Rupanya barokahnya sampai sekarang. Satu ketika ada ibu-ibu yang selalu datang menjenguk ke rumah, WA ke saya. Ustaz, saya tadi lewat di depan rumah Mak Ustaz. Ingat saya cerita dia dulu, Pak Ustaz. Apa ceritanya, Bu? Kata dia, aku kalau bangun malam, waktu somat itu tidak pergi pengajian ceramah, dia ada di rumah, kuzikirkan dia di depan pintunya itu, tahlil la ilaha illallah. Berapa kali? 1,000 sampai 3,000 kali. Kudoakan kepada Allah supaya dia husnul khatimah, supaya dia istiqomah, supaya dia baik. Tak pernah sekali. Apalah kerja dia malam itu, malam terakhir itu, Makcik. Karena waktu itu saya malam di Madura. Malam itu dia bangun jam 2. Dia tahajud. Habis itu dia witir. Habis itu dia berzikir, membaca buku zikirnya itu. Habis itu dia makan sahur. Habis makan sahur, menunggu azan subuh, ditontonnya video kau di YouTube. Barulah saya tahu, rupanya dia mengagumi saya diam-diam. Tak pernah diceritakannya itu. Itulah agaknya yang dapat saya ceritakan. Pesan dari Ustaz Luqman, tolong ceritakan bagaimana ibu Ustaz mendidik Ustaz. Terima kasih, mohon maaf banyak kekurangan. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siap, Ustaz, mungkin karena tinggal 7 menit menuju asar. Sebelum kita mengakhiri majelis ini, nampaknya harapan dari ibu-ibu ditutup doa.
mungkin dipimpin sama Ustaz, silakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu 'alayka ya Rasulullah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limashayikhina. Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum. Allahumma ja'al quburahum radatan min riyadil jinan. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula ma'an nabiyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma aftah baynana wa bayna qawmina bilhaqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma aghlina bihalalika an haramik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.